Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Saat ini saya sedang di garasi PO Bus Bintang Timur Makassar. Nah, kali ini kita akan melihat armada dari Bintang Timur. Kebetulan yang di belakang ini adalah dua yang sudah datang, armada baru dari Bintang Timur ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, mohon supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Nah, inilah penampakan kedua armada baru dari PO Bus Bintang Timur. Jadi busnya ini pakai sasis Mercedes-Benz 1526 ya teman-teman, dengan bodi R22 Skylander dari New Armada. Jadi mobilnya ini belum jalan ya teman-teman, masih ada beberapa yang perlu di custom lagi oleh mekaniknya Bintang Timur ya. Yang bus pertama ini liverinya seperti ini ya teman-teman. Wow, keren ini ya. Wow, keren sekali. Busnya ini pakai sasis Mercedes-Benz 1526 dengan bodi Skylander R22 dari karoseri New Armada. Tampak dari depan seperti ini ya teman-teman. Di atas bertuliskan Skylander, Comfort Dynamic, lalu Bintang Timur, terus New Armada, dan di bawah polos ya teman-teman. Wah, keren sekali ini lampunya ya. Nah, di bagian samping sendiri tampak seperti ini ya teman-teman. Liverinya ada warna kuning hitam, garis-garis begini ya teman-teman. Lalu ada tulisan Bintang Timur ya. Untuk yang kedua ini,
didominasi oleh warna merah ya di bagian belakang, lalu ada warna putih dan hitam. Untuk di bagian depan itu didominasi warna hitam. Tampak bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Di atas ini bertuliskan Skylander Dynamic Combo, lalu Lintang Timur, serta ada emblem dari New Armada. Kita ke bus yang kedua ya. Nah, ini dia teman-teman. Bus yang kedua dari VO Bus Lintang Timur. Jadi untuk di bagian depannya ini sama dengan bus yang pertama ya. Hanya yang membedakan itu liverinya. Kalau yang kedua ini liverinya ada warna merah putih ya, teman-teman, belakang dengan hitam. Wah, sangat keren ini ya teman-teman. Jumlah seat penumpangnya ini 28 ya teman-teman, dengan konfigurasi 22, 2 kanan dan 2 kiri. Nah, setiap seatnya ini
dilengkapi dengan leg press. Ini untuk tuas naik turunnya leg press. Terus ada juga ini ya teman-teman, sandaran tangan ini teman-teman. Dan ini adalah tuas itu atau tombol untuk sandar kursi. Nah, untuk di bagian atas sendiri terdapat kompartemennya teman-teman, seperti ini dia. Tuh. Jadi barang-barang kecil bisa ditaruh di dalam sini ya. Selain itu pula ada pegangan ini teman-teman. Nah, untuk operasinya, wah, kerennya seperti ini ya teman-teman. Wah, jadi ini masih ada plastik-plastik ya teman-teman ya. Karena ini mobil belum jalan ya. Teman-teman, itulah tadi video singkat ya terkait dengan armada baru dari PO Bus Bintan Timur. Untuk tujuannya sendiri belum diketahui ya kemana ini tujuannya ya teman-teman. Dari garasi Bintan Timur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.